speaker ya, speaker cloud clip dari Google Cloud ya, baju dan watch Google Cloud ya. Oke, ini yang paling pengen dibahas adalah speaker. Speaker ini paling keren. Ini dia pakai layar sentuh ya di bagian atasnya. Ini gue buat speaker juga sama. Di sini dia ada pakai USB, USB, AUX. Nah ini biasa buat charger. Bisa digantung ya. The Bluetooth device is ready to pair. Nah, ya langsung pasti nyalain, bluetoothnya langsung nge-pair. The Bluetooth device is connected successfully. Nah, ini berarti posisi bluetoothnya lagi sedang connect. Nah, speaker ini dia bisa 3 ya, 4 deh. Ini ada bisa USB, colok USB, bisa pakai micro SD, bisa jadi radio, bisa pakai bluetooth. Jadi ada 4 pemakaiannya. Dan untuk ngatur kecerahan lampunya, nih saya matiin lampunya dulu. Nah, ini kalau di kamera kemungkinan kelihatannya putih ya, tapi ini aslinya warnanya kuning-kuning kan, orange. Nah, jadi untuk tambah terangnya, tinggal kalian klik. Nah, di atas ini layar sentuh ya, jadi bisa kalian matiin. Jadi ini ada tiga. Kayak lampu. Nah, untuk kayak mau warna-warni, sekalian pencet lama. Nah, biru, merah, dia bisa berubah-berubah. Kalau misalkan setting kuning, purple, atau mau putih, dua kali. Nah, saya pengen warna hijau nih, dua kali. Keren kan? Keren. Nah ini normal, pencet lama lagi jadi normal. Nah, balik ke apa? Keren ya, keren lah. Plan lah. Cloud. Ini pencapaian mengerjakan juara GCP dengan dibantu kakak saya ya. Jadi nggak semuanya saya kerjain karena saya masih belajar ya. Nah di sini karena speaker ini adalah poin utama dari hadiah yang dikasih juara GCP. Jadi ini yang cuma saya ingin bahas. Untuk baju, ya udah kalian tahu lah, ada tulisan Google Plat, juara GCP, dan coach ya juara GCP. Udah gitu aja ya, oke? Sama ya kertas tadi yang di awal ya. Kertas tadi yang di awal bisa kalian tahu. Ini udah otomatis putut nih. Saya coba putar lagu yang no copyright. Keren sekali. Dia ngikutin irama lagu ya, jadi dia otomatis tuh lihat warnanya ngikutin beat, pas beatnya lagi cepet dia langsung tak gitu, ganti cepet. Keren banget dah intinya nih speaker. Ngikutin beat kan keren sekali, berarti kan keren, sangat keren. Saya sangat menyukai speaker ini. Hadiah paling baik. Dia pas lagi slow, dia ngikutin beatnya slow, warnanya jadi nggak terlalu banyak. Oke, sekian video kali ini. Semoga
unboxing kali ini tidak membosankan karena saya masih belajar latihan berbicara untuk unboxing. Jadi sekian saja, terima kasih sudah melihat unboxing saya yang ya segini saja ya. Sampai jumpa di next video.